Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Huamual Seram bagian barat berdampak putusnya satu jembatan di Desa Luhu. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga sekitar pun menjadi lumpuh. Dalam beberapa hari terakhir, hujan deras mengguyur Kecamatan Huamual Seram bagian barat Maluku. Hal itu mengakibatkan jembatan Arbes yang berada di Desa Luhu putus pada Sabtu 6 Juli 2024 sekitar jam 9 waktu setempat. Akibat terputusnya jembatan itu, aktivitas dan akses transportasi warga sekitar lumpuh karena jalur tersebut kini sulit dilalui, baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jembatan itu merupakan akses penghubung beberapa desa dan anak dusunnya, serta kota kecamatan dan kabupaten Seram bagian barat. Badrun Waliulu, salah satu warga Desa Luhu, mengatakan kondisi jembatan yang saat ini putus sulit dilalui oleh kendaraan sehingga aktivitas masyarakat jadi terhambat. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu adanya perbaikan. Untuk sementara, warga menggunakan jembatan darurat yang hanya bisa dilewati oleh motor. Saat melintas pun, pemotor harus hati-hati karena akses yang dipakai hanya menggunakan papan dan harus dibantu oleh orang lain untuk mendorong motor tersebut. Warga berharap jembatan yang putus bisa segera mendapatkan perbaikan supaya aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Dari Seram bagian barat Maluku, Fitrah Luhu, National TV melaporkan.